Jom masak bersama Mak Teh. Ha, jom. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mak Teh. Okey, di Mak Teh channel. Di resipi kali ini, Mak Teh nak kongsi dengan anda resipi sup ikan ayam. Sebenarnya ikan ayam ni sedap sangat dibuat sup. Lagi-lagi kalau tambah dengan cili dan perah sedikit limau nipis tu, memang sedap. Okey. Ikan ayam. Jadi kita beli ikan ayam ya. Inilah dia ikan ayam. Mau Mak Teh ke pasar ni, okey, tengah pilih ikan ayam. Tengok ikan ayam je teringat nak masak sup. Sebab ikan ayam ni sedap sangat masak sup. Okey, Mak Teh dah suruh orang apa yang jual kat pasar tadi dah apa clearkan dia punya kulit ikan ayam tu. Kulit ikan ayam ni memang keras, terlalu keras tau. Memang susah nak nak kita siang. Jadi nak kena suruh pekerja yang jual apa jual ikan tu lah clearkan semua kulitnya. Okey, ni dah dia dah buang kulit macam ni lah. Okey, 4 ekor ikan ayam ni. Okey, yang sedang-sedang saiz sedang. Okey, ni Mak Teh dah potong bahagian kepala dan badan dia tu. Okey, Mak Teh potong dalam 3 potongan je satu ekor tu. Lebih kurang macam dalam video tu lah. Lepas tu Mak Teh akan bersihkan ikan tersebut lah. Okey, ikan ayam ni memang daging dia tu memang sedap. Sesuai sangat masak sup. Okey, bersihkan macam biasa. Okey, setelah dibersihkan, okey, Mak Teh teruskan biar air tu keringlah, sedikit kering. Okey, kita fokus pada bahan untuk buat sup ayam ni. Tak susah pun macam kita buat sup ayam juga, tapi kita buat sup ikan lah dengan ikan ayam ni. Okey, inilah bahan-bahannya. Okey, halia, bawang merah, satu biji bawang besar merah tu. Okey, satu batang serai. Lepas tu, ini dia. Ini memang sup ikan lah, khas untuk sup ikan, sup bunjuk untuk ikan punya. Beli je kat kedai. Ni Mak Teh beli je nama Adabi tu. Okey, lepas tu bawang putih lah, 3 ulas bawang putih. Ni daun sup. Lebih kurang gini lah. Tadi Mak Teh lupa nak letak daun sup dan daun bawang. Itulah bahan-bahan yang kita gunakan. Lepas tu macam biasa potonglah halus-halus, kecil-kecil, nipis-nipis. Dan serai tu Mak Teh ketuk. Okey, bawang putih pun Mak Teh mayang juga halus-halus. Halia pun sama. Okey, ini je bahannya. Dan mesti kena ada sup ni lah. Sup bunjuk untuk sup ikan lah. Okey, Mak Teh guna sup ikan ni jenama Adabi. Tapi tak kisahlah jenama apa pun, janji untuk sup ikan ni. Tapi kalau tak ada, guna sup biasa pun boleh. Okey, dalam sup tu ada sup bunjut, okey, kayu manis, buah laga tu, dan daun salam tu. Okey, buah keras tu. Okey, macam itulah bahan-bahan dalam sup bunjuk yang Mak Teh beli ni untuk buat sup ikan lah. Senang beli yang dah siap je, yang khas untuk sup ikan. Okey, dalam tu dah ada bahan-bahan dia lah. Okey, cuma kita kena sediakan bahan-bahan yang biasa ada kat dapur lah, macam bawang merah, halia, bawang putih, serai tu je. Okey, Mak Teh panaskan minyak. Okey, masukkan bahan-bahan ke semua tadilah yang telah kita mayang halus tu. Okey, Mak Teh mayang halus-halus. Termasuk serai. Serai pastikan tumbuk terlebih dahulu ya. Okey, masukkan. Bila minyak dah panas, boleh masukkan. Okey, kacau macam biasa. Sehingga garing lah. Sedikit garing, jangan terlalu garing lah. Takut pahit pula kan. Okey, macam biasa je. Haruman dia tu, aroma dia tu dah naik. Memang sedap sebenarnya. Okey, sebenarnya buat sup ikan tak susah pun. Okey, sup ikan ayam biasa boleh je nak buat sup ikan merah, sup ikan tenggiri, sesuai. Tapi Mak Teh selalu kalau buat sup ikan, memang ikan ayam. Ikan ayam ni jarang-jarang je dijual, time-time ada je. Okey, lepas tu Mak Teh masukkan 2 cawan air, okey, ke dalam kuali itulah. Okey, sesuailah dengan 4 ekor ikan ayam tadi tu. Sebab ikan ayam tadi tu pun tak berapa besar sangat, dia sedang-sedang aje. Okey, sesuailah. Memang sedap. Okey, ni bahan-bahan. Okey, sambil kita tunggu dia mendidih, okey, Mak Teh potong macam daun bawang dan daun sup dan tomato. Mak Teh belah 4 lah, 2 biji tomato Mak Teh guna. Okey, nampaknya dia dah hampir nak mendidih tu, nampak tak? Okey,
Lepas, masa ni Mok Teh akan masukkan ikan yang telah Mok Teh tus tadi. Ikan ayam. Okey, dan Mok Teh masukkan juga satu ketul kiub ayam. Okey, ke dalam kuali itulah. Okey, renekkan dan kacau supaya apa sup tadi, sup apa kiub kiub ayam tadi tu apa tercampur rata lah. Okey, ini dia apa ayam, ikan ayam yang telah dibersihkan, telah dituskan tadi. Okey, masukkan satu persatu macam dalam video tu. Oh, sedapnya, bau pun sedap, memang sedap. Itulah. Okey, ni kepala dia. Dan badan tadi Mok tidak masukkan ke semulah. Okey, sehingga habis. Sedap sangat sebenarnya. Selain daripada kita masak apa ayam, sup ayam kan, sebenarnya sup ikan ayam ni pun memang sedap. Nama pun dah ikan ayam, tapi Mak memang masak dia pun rasa sedap. Rasa isi dia terasa akan-akan ayam sebenarnya. Bagi Mok Teh lah Mok Teh rasa. Tapi anda pun tak tahulah. Tapi memang sedap eh. Kepada yang menggemari ikan ayam ni, dia tahulah rasa macam mana buat sup ikan tu. Kan. Okey. Tengok. Penuh. Apa kuali Mok Teh tu. Okey, tak apa, Mok Teh renekkan dengan api yang perlahan je. Okey. Biarkan seketika, renekkan dengan api yang perlahan supaya isi dia tu tak adalah hancur. Okey, sebab api yang perlahan, sedang-sedang saja, jangan terlalu kuatlah, sedang-sedang. Okey, lepas tu sambil-sambil tu kacaulah. Nampak. Inilah hasilnya. Tunggu je. Okey, sehingga dia betul-betul mendidih lah. Okey, nampaknya okey, Mok Teh ringkaskan, ini dah dia dah mendidih ha, nampak. Inilah hasilnya, nampak. Ayam tu. Lepas tu Mok Teh akan masukkan daun sup dan 2 biji tomato tadi yang Mok Teh dah potong tadi. Tu masa kita nak angkat lah. Okey, sebelum tu Mok Teh masukkan sedikit garam dan juga sedikit perasa. Okey, sebab tadi Mok Teh dah masukkan kiub ayam kan. Jadi Mok Teh masukkan juga sedikit garam dan perasa. Sikit saja, jangan terlalu banyak lah. Sebab kiub ayam tu pun dah bagi rasa sebenarnya. Ada perasa, garam dan apa lengkap lah rasanya. Cuma sikit lah tambah. Sebab sup kan dia banyak air kan. Jadi Mok Teh tambah juga sedikit garam dan perasa. Okey, lepas tu Mok Teh akan masukkan tomato, 2 biji tomato belah 4 tadi. Dan daun sup lah. Okey. Dah boleh masuk juga apa bawang goreng. Susah nak cakap. Itulah. Ini Mok Teh masukkan daun sup dan daun bawang yang telah dipotong tadi. Memang sedap bau dia. Bau dia memang bau sup lah kan. Cuma dia ikan, tapi memang dia sedap. Masa Mok Teh masak ni, sekejap je habis. Anak-anak pun suka, suami pun suka. Dengan ikan ayam ni. Ikan ayam masak sup. Okey, nampak ada renek seketika dan mendidih tu, boleh tutup. Mudah kan? Tak susah pun sebenarnya masak sup ayam ni. Sup ayam pula. Sup ikan ayam. Itulah nama diberi. Sup ikan ayam. Inilah sup ikan ayam by Mok Teh. Okey, lepas tu dah tutup. Okey. Tutup apinya tu, bolehlah hidangkan dalam bekas. Okey, Mok Teh masukkan dalam mangkuk ni. Nampak tak? Memang sedap sebenarnya. Tak tahan nak makan hangat-hangat gitu kan. Sedaplah layan dengan nasi putih. Lawan pula dengan sambal belacan. Lepas tu di atas sup ni, Mok Teh akan perahkan dengan sedikit limau nipis. Ataupun limau kasturi pun sedap juga. Lepas tu potong apa? Potong cili padi tu. Lepas tu perah dengan asal limau nipis. Memang sedap. Ataupun lawan juga dengan sambal kicap pun boleh. Macam kita apa layan sup ayam biasa dengan sambal kicap pun sedap juga. Tapi Mok Teh suka letak taburkan apa sedikit cili yang telah dipotong tu dan perahan limau nipis. Macam itulah. Okey, mengikut selera masing-masing lah. Kalau ni selera Mok Teh, kalau nak ikut silakan. Sebenarnya sedap. Cara Mok Teh buat ni pun memang sedap. Okey. Okey, nampaknya Mok Teh dah okey, ambil dah hidangkan satu mangkuk tu. Okey, lepas tu Mok Teh akan taburkan sedikit nampak tu cili. Cili padi merah tu Mok Teh potong-potong gitu je. Okey, lepas tu Mok Teh akan perahkan juga dengan sedikit limau nipis. Nampak ni. Tengok ni, mana nipis tu pun dah terliok dah. Nampak. Dah berair mulut rasa kan.
Okey, memang sedap. Tak sabar nak makan ni, nampak? Okey, itulah dia. Okey, Mak Teh rasa sampai di sini dulu. Okey, bye. Assalamualaikum.